Setiap umat Islam pasti perlu ada impian untuk tunaikan haji di tanah suci Kota Mekah. Itulah sebab ibadah wajib, rukun Islam yang kelima yang setiap umat Islam yang berkemampuan wajib untuk tunaikan. Tapi mungkinlah korang pernah dengar kisah-kisah luar biasa ketika di tanah suci, ataupun kisah-kisah yang mana hamba-hamba Allah yang terpilih, Allah pilih mereka dalam keadaan dijemput ke tanah suci tanpa disangka-sangka. So, video kali ini, Iman nak ceritakan sebuah kisah inspirasi, beautiful story, tentang seorang lelaki dari Ghana, Afrika yang dijemput oleh Allah SWT untuk pergi menunaikan haji dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Lelaki dari Ghana ni, namanya adalah Hassan Abdullah. Kalau kita nak cerita tentang kehidupan dia, dia memang datang daripada keluarga yang agak susah lah, miskin, semua kekurangan. Tapi impian dia sangat tinggi. Dia ada impian untuk pergi menunaikan haji di tanah suci Kota Mekah. Tak pernah padam impian dia ni. Memang sangat tinggi, memang dipegang sangat erat. Tapi Hassan ni, dia tak pernah sekali pun jejakkan kaki keluar negara. Dia tak pernah pergi. Sebab ialah dia datang daripada keadaan yang susah. Tapi memang tak dinafikan lah. Mungkinlah dalam kalangan korang yang ada orang kata menghadapi masalah perkara yang sama. Kadang-kadang ada dalam kalangan korang yang dah kumpulkan duit untuk tunaikan haji, tapi akhirnya perlu gunakan kepada tempat lain disebabkan sakit ataupun ada faktor-faktor yang lain juga. Orang kata, tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia tak ada siapa yang tahu. So, kisah ni dia berlaku pada tahun 2012. Yang mana ketika itu, TV Turki diorang ada buat penggambaran dekat kampung halaman tempat Hassan ni tinggal, iaitu di Ghana, Afrika lah. So, masa diorang nak buat syuting tu, diorang ada terbangkan drone untuk rakamlah pemandangan kawasan kampung tersebut. Dan kebetulan tiba-tiba drone ni dia jatuh dekat kawasan rumah Hassan. Hassan masa dia nampak drone tu jatuh, dia macam excited lah sebab dia tak pernah nampak benda-benda ni tiba-tiba berhenti dekat depan rumah dia. Masa kru-kru ni datang balik nak ambil drone tersebut, diorang nampaklah Hassan tengah belik drone tu. Then Hassan ni dia nak bagi balik kan, dia cakap dekat kru-kru ni. Dia bergurau lah, dia cakap, "Ada tak drone yang lagi besar yang boleh bawa aku pergi tunaikan haji ke Mekah?" So kebetulan rupanya diorang tengah rakam situasi percakapan Hassan. Dan kru-kru ni pun diorang post rakaman ni dekat media sosial dan viral dekat Turki masa time tu. So ramai orang yang tonton video tu, diorang tersentuh dengan impian yang ada pada Hassan Abdullah ni. Masa time tu memang ramailah datang cari macam mana nak cari Hassan untuk capai impian Hassan ni pergi menunaikan haji di tanah suci Kota Mekah. Daripada orang biasa, orang perniagaan, syarikat-syarikat korporat, ramai datang cari untuk hubungi dia, bantu dia tunaikan hajat dia. Sehinggalah video tersebut dia mendapat perhatian daripada Menteri Luar Turki masa time tu. So, Menteri Luar Turki ni berminat dan juga didesain untuk kerajaan Turki taja secara keseluruhan pergi balik Hassan ini pergi menunaikan haji ke Baitullah. Masya Allah. Memang tak dapat disangka-sangka kisah dia ni dan viral satu dunia. Masa Hassan ni dia dipanggil di Istanbul, Turki, dia memang sangat happy dan dia cakap dia sangat bersyukur sebab Allah makbulkan doa dia dan juga Allah rahmati dia. Dan juga Hassan ni dia turut doakan kepada siapa-siapa saja yang ada impian untuk tunaikan haji macam dia. Moga-moga impian tersebut menjadi kenyataan. InsyaAllah. So, apa moral story daripada kisah Hassan ni? Bagi Mak, Allah kalau dia nak jemput seseorang itu untuk datang jadi tetamu ni di Baitullah, apa saja cara Allah akan hantar kepada siapa saja yang dia hendaki. Siapa sangka Hassan ni yang tinggal dekat Ghana, Afrika, tiba-tiba Allah hantar bantuan daripada Turki untuk jemput dia tunaikan haji di rumah Allah SWT. So mungkinlah ada orang kata amalan-amalan yang dilakukan oleh Hassan yang kita tak tahu. Tapi bagaimanapun, Iman nak ajak korang yang ada impian macam Hassan ini untuk tunaikan haji di Baitullah, jangan pernah berhenti berharap dan sentiasa berdoa, dan paling penting sekali, kena sentiasa berusaha. Moga-moga Allah pun mudahkan.